Kenapa siapa? Kau mau apa di sini? Ah, kau kena kita. Mau kalian sama perempuan ya? Pukul saja aku, pukul saja aku. Iya. Pukul. Kenapa kau? Saya tinggal di sini. Saya ulangkan apa? Kau bayar di mana? Kau digaji sama siapa? Ah, pemerintah kau digitakan apa? Gaji apa? Sudah. Video. Viral emak-emak tantang dan tampar petugas di Makassar, tolak surat teguran kedua bangunan liar. Tengah ramai momen detik-detik saat seorang emak-emak berani menampar petugas ketika berdialog dengan warga. Hal itu kini ramai usai diunggah di sosial media, salah satunya akun Instagram @fakta_mks pada Jumat, 17 Mei 2024. Warga tampar petugas diduga tak terima surat teguran bangunan liar yang isinya agar kiranya warga tersebut mengosongkan tanah tersebut, tulis keterangan pada unggahan. Pada video, memperlihatkan detik-detik saat sejumlah petugas terlibat cekcok dengan para warga di lokasi. Nampak seorang emak-emak berpakaian merah muda terlibat adu cekcok dengan seorang petugas pria. Terlihat jika emak-emak tersebut merobek kertas diduga berupa surat teguran dari para petugas setempat. Emak-emak tersebut sempat menanyakan tujuan para petugas datang ke lokasi itu. Sempat terjadi dorong-dorongan hingga insiden penamparan yang dilakukan emak-emak itu pun terjadi. Tak hanya sampai di situ, nampak emak-emak itu menunjuk-nunjuk petugas seolah menantang. Terlihat petugas pria tersebut mencoba bersikap tenang terhadap perilaku emak-emak di depannya. Pada keterangan unggahan menuliskan jika warga menolak pemberian surat teguran kedua kepada seluruh bangunan liar yang menempel di depo Pertamina Makassar. Isi surat meminta warga mengosongkan tanah tersebut mengingat lokasi adalah fasilitas umum dan telah dikuasai sebanyak 35 lebih bangunan karena sangat berdampak membahayakan depo Pertamina jika terjadi kebakaran, tulis keterangan pada unggahan. Menerima surat dan kedatangan para petugas, warga di lokasi bangunan Kelurahan Tamalabas sontak melakukan perlawanan. Disebutkan jika petugas Babin Kamtibmas Polsek Ujung Tanah bernama Aibda Edwin menerima perlakuan yang tidak sopan dari seorang emak-emak. Hingga berita ini dimuat, Tribun Sumsel masih berupaya mengetahui update dari kejadian yang kini viral. Kenapa siapa? Kau mau apa di sini? Ah, kau kena kita. Mau kalian sama perempuan ya? Pukul saja aku, pukul saja aku. Pukul. Kenapa kau? Saya tinggal di sini. Saya ulangkan apa? Kau bayar di mana? Kau digaji sama siapa? Ah, pemerintah kau digitakan apa? Gaji apa? Sudah. Video. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.